PK Smash yang dibumbui janda oren rasa jeruk ini bisa membantai TH13 walaupun tanpa RC. Huh? Anjing ngejar! Anjing ngejar! Ngejar anjingnya! Permainan Queen Walk Recall itu tujuannya mencuri bangunan yang nggak bisa dijangkau oleh Queen dari luar tembok dan sekaligus membuat jalur yang enak ngap. Oke. Ini dia contohnya, Queen Walk pertama nanti bakal ngambil elang beserta bangunan sekitarnya ngap. Widget Tower hancur baru kerahin WB Cok. Kalau bagian sini abiskan enak ngap nanti jalur pasukannya. Spell Recall ini sangat membantu dalam permainan yang Queen-nya harus bergabung bersama pasukan gini ngap. Tunggu ampe bersih dulu ngap. Oke. Sabar cok, tunggu dapat Eagle dulu. Udah cukup, mari kita ambil lagi Queen-nya. Mau turun di sini apa di situ terserah ngap, sama aja. Oke. Langsung turunkan mesin baraknya ngap. Rajanya jangan lupa cok. Jebolin juga jalur untuk raja, biar bisa memberantas area bawah. Lanjut kerahkan semua PK dan janda kita ini menuju ke tengah untuk membabi buta. Turunkan S untuk ketiga defend beban ini. S lagi. Emang babi yang gue nih. Emang sangat gege ngap S batunya. Langsung anggurin lagi ngap, spam terus sampai sukses pokoknya. Jandanya masih ngap ternyata. Sangat-sangat memesona ngap, tanpa tante royal rata dengan mudah. Memang janda ini nggak ada obat kuat. Kira-kira base apa lagi yang cocok buat Queen Walk Recall? Tonton terus cok. Oke. Best apa ini cok? Tapi kayaknya bisa ini ngap buat main recall. Kita colong dulu yang bagian bawah sini ngap. Jangan turun healer dulu, ada air defense yang menanti di sana. Oke. Ma, sekarang baru turun cok. Malah ability cok, gara-gara tante royalnya musuh itu off. Wes nggak apa-apa, karena alur permainannya Queen gabung sama pasukan, jadi nggak begitu fatal, kecuali kalau main Queen Chas atau Queen-nya jalan-jalan sendiri, baru malah petaka kalau Queen ability di awal. Okay. Bisa dapat X-Ball nggak ngap? Pas banget cok, untung nggak mati Queen-nya. Turunin lagi di sini. Gak usah mundur, gak usah lagi. Siapin WB di situ cok. Raja dan mesin barak bertugas untuk memberantas bagian sini ngap. Jangan ampe mati cok Queen-nya. Siapin jump spell, habis itu langsung turunin semua pasukannya.
tinggal spam anggur dan es batu nyanap. Kalau main Queen Walk gini, layarnya kecilin aja nap, biar kita enak ngontrol pasukannya. Oke. Sayangnya rajanya nggak bisa dapat ketapel yang atas ngap tadi. Tapi nggak apa-apa, masih ada hog dari Cece. Bisa nggak ngap ini tanpa Tante Royal? Kayaknya limit ngap ini nanti. Waduh, cukup gacok waktunya. Turunin ajalah Tante Royalnya. Buset, jauh amat ngap meluncurnya. Gak apa-apa ya ngap, Tante Royalnya kepake. Wong cuma bersih-bersih aja kok. Ha?